tua. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Rizky Billar beserta rombongan telah tiba di Bandara Ngurah Rai Bali. Sang kekasih Sido Lesti Kejora tak sabar menunggu tibanya sang kekasih. Tentu saja hari ini, pagi ini adalah pagi tercute yang mana rombongan Rizky Billar sudah bersiap-siap akan segera melaju ke Sumba. Tentu saja kabar itu juga disampaikan pada si doi Rizky Billar. Rizky Billar pun sudah gak tahan, ingin ketemuan dengan kekasih hatinya. Keberadaan mereka tertangkap saat Papa Daniel mengunggah dirinya dan Rizky Billar yang lagi transit di Bali. Tentu saja hari ini adalah hari terindah bagi mereka semua, bagi couple cute kita utamanya yang melewati liburan awal tahun ini bersama keluarga. Apalagi si Dede tentu sangat bahagia sekali. Ya biasa, calon manten sama si Bang Bi yang sama-sama udah kebelet ingin ketemu, sehari saja tak jumpa seakan-akan sewindu lamanya. Tentu kita udah terjawab rasa penasaran dari kemarin, yang mana kemarin hanya terlihat Lesti saja. Namun di hari ini ternyata sang kekasih Rizky Billar menyusulnya bersama rombongan keluarga, baik keluarga Lesti maupun keluarga Billar. Ya tentu mereka akan menghabiskan waktu di Sumba, kemudian akan juga ke Labuan Bajo yang sama-sama di NTT. Makanya Rizky Billar pun membawa Valdi yang akan mengabadikan momen-momen romantis bersama sang kekasih. Tentu saja momen-momen itu tak bisa dan tak boleh terlewatkan sedetik pun. Ya, momen-momen Lesti dan Billar menuju halal. Ya, Sultan mah bebas kan? Ya, tentu saja dalam perjalanan itu Rizky Billar dan rombongan ya menghabiskan waktu dengan bersenda gurau, bercanda tawa, menikmati hari ini nan indah. Tentu saja juga rombongan yang lainnya sama-sama berbunga akan mengantarkan calon pengantin untuk liburan. Ya, kita doakan semoga liburan mereka berlangsung dengan penuh rasa sayang, penuh keromantisan, penuh keharmonisan, dan juga penuh cinta tentunya. Dan juga moga lokasi survei tempat honeymoon, moga juga mereka bisa mendapatkannya di mana kira-kira tempat yang dirasa oleh mereka pantas dan cocok kira-kira. Itu saja kabar di pagi hari ini, yang mana Lesti udah gak sabar ingin ketemu dengan kekasihnya Rizky Billar. Begitupun Rizky Billar sendiri sudah tak sabar ingin bertemu dengan pujaan hatinya Lesti Kejora. Ya memang mereka adalah pasangan yang tak bisa dipisahkan satu sama lain. Semoga kebaikan, keberkahan serta ridha dari Yang Maha Kuasa menyertai kisah cinta mereka berdua sehingga nantinya bisa dipersatukan di
pelaminan nanti sebagai sepasang suami istri tentunya. Ya, itu saja kabar terbaru terbaper di pagi hari ini. Jadi bagi kalian yang masih baru stay tune di channel kita, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru mengenai hubungan Lesti dan Bilar yang makin hari makin menarik, makin hari makin bikin kita berasa, makin hari makin membuat kita semua pada baper, tentunya hanya dengan cara klik subscribe dan nyalakan loncengnya di channel kesayangan kita ini. Dan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Yuk, bye-bye.